Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna. Tempat belajar dan bermain bersama. Masih dengan tutorial slime. Wow, channel yang keren. Wah, udah lama ya Aruna nggak nyapa teman-teman semua. Maafin Aruna ya teman-teman. 2 pekan ini Aruna banyak nemenin ayah dan ibu keluar kota. Oh, begitu Kak Aruna. Keliling Sulawesi Utara hingga Gorontalo. Juga beberapa hari di Jakarta. Oke Kak Aruna, nggak apa-apa kok. Nah, baru hari ini dia bisa bikin video slime untuk teman-teman semua. Kali ini mau bikin apa? Bahannya dari apa? Simak terus videonya hingga usai ya. Asyik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Wow, channel yang keren. Oh ya, kemarin Aruna bikin polling teman-teman. Apa ya Kak Aruna? Aruna mau bikin mini giveaway. Nah, kasih masukan hadiahnya apa ya? Siap bosku. Oh ya, masih juga banyak yang minta giveaway HP. Nah, giveaway HP masih berjalan kok teman-teman. Videonya bisa disimak di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Sekarang balik lagi ke video slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lem putihnya. Aruna masih pakai lem fox ya teman-teman. Oke Kak Aruna. Mau pakai lem Raja Wali juga boleh. Tuang lem fox secukupnya. Nah, di video pertama kali ini Aruna mau pakai sampo Sunseal. Ini yang varian warna kuning ya teman-teman. Tuang sampo ke dalam wadah. Kemudian tambahkan dengan sedikit pewarna makanan. Aduk-aduk hingga merata. Wah, warnanya kurang nih teman-teman. Jadi Aruna tambah lagi ya. Sekalian ditambah dengan sabun Biore. Kembali aduk-aduk. Selanjutnya tambah dengan aktivator. Video pembuatan aktivator ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Pasti ada yang tanya, kok pakai aktivator, Kak? Ya, di video selanjutnya akan dibuat yang tanpa aktivator. Kemudian nanti kita bandingkan mana yang hasilnya lebih bagus. Oh, begitu Kak Aruna. Terus aduk-aduk ya teman-teman. Nah, udah mulai menggumpal ini. Udah mulai membersihkan wadah juga. Sekarang kita mainkan sebentar ya. Wah, bagus banget kan teman-teman? Suaranya juga nyaring. Sekarang kita bandingkan dengan tanpa aktivator.
Seperti sebelumnya, siapkan wadahnya. Tuang lem fox ke dalam wadah. Jika sudah, tuang sunsilnya. Kali ini pakai yang warna hitam ya teman-teman. Aduk-aduk hingga merata. Untuk mendapatkan warna yang gelap, Aruna gunakan dua kombinasi warna. Aruna pakai warna merah dan biru. Tuang masing-masing ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah tercampur sempurna, tambahkan dengan lulur ayudia. Kemudian aduk-aduk. Untuk mempermudah penggumpalan, Aruna tambah dengan sabun cair. Kembali aduk-aduk. Jika slime belum menggumpal, bisa kembali tambahkan dengan lulur ayudia. Kembali aduk-aduk. Nah, udah mulai menggumpal nih. Aruna taruh ke meja ya. Kemudian kita mainkan. Nah, sama-sama bagusnya teman-teman. Kedua, sama-sama enak dimainkan. Kalau teman-teman lebih suka warna yang mana? Berikan jawaban di kolom komentar ya. Sekarang Aruna mau mainkan keduanya. Nah, gampang banget kan bikin slime sampo-nya? Berikan komentar jika sudah mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah! Thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel.